jumlahnya itu Pak. Iya Pak. Karena organik itu piye laru ngatasi piye limitasi itu hasilnya plastik Pak. Pak Ketua, setoran. Oh, sama itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini ya, tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022 akan diberangkatkan bis ALS Nopin 3253 dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Hadiah dari Pak Ketua. Pak Ketua ngidam-idamkan motor listrik. Ya, betul. Go. Interior dari bis ALS Nopin 253 ya teman-teman ya. Wah, selimutnya baru nih teman-teman. Selimutnya baru. Bagus. Dan bantal pun baru nih ya, sarung bantalnya ya. Lembut banget. Rasa kamu ini ngerembuk banget ya, cepet lipul tau gak? Dari mana? Dari Mongko mana? Ke Gilapang, nih. Itu kan noda, bukan uang. Penting nanti kan ada uangnya kalau udah diterima ini. Belum tak siapin kamu tanya uang ini. Berapa aku jumlahnya? 300 berapa? 300 berapa? Sastrakan ini 80 300. 8 500. 310 kan? Ya. Oh sana itu nyopet malah disangoni Pak Bang Sangkot. Paya orang itu malah tak sangoni. Terus apa bro? 310. Nyopet sana PNKP. Pak Ketua bukan Pak ya Pak Rizka ini Pak Jalan minta sanggup sama Pak Ketua katanya nggak ada uang minyak ya. Katakan suami kamu Pak Rizka semoga kamu lihat nanti minta setoran yang penuh. Lima. Moga banget kalian. Iya Ketua, betul Ketua. Kan apa adanya aja itu. Wong baru ngebuk cepet libur nanya-nanya bila saya. Ini ngebuk semongko ini. Dajak ke Medan aja Bang Sangkut. Mau tanya? Bawa enggak? Pokoknya uang sudah dikembalikan, nota mau dibawa enggak? Notanya dikembalikan notanya. Enggak, ini nota anu apa? Jok. Untuk jok. Jok, itu nota versi gemuk sama limerah. Mau buat oleh-oleh. Nah, tadi saya coba susah tanya motor itu apa adanya buktikan tapi jangan komen sama saya. Dikembalikan. Ada, kamu
bagian utara ya kan, simpan bagus-bagus nota 253 itu kan tanya atau kena masuk kantas jangan sampai hilang. Eh ketua, gimana, itu ada uangnya itu tadi itu dikasih uangnya batakan. Ada uangnya. Ini tadi benar ada uangnya. Lah iya. Orang aku dikasih uang apa dikasih? Oh, pengen kabeh. Pokoknya kita udah selesai. Udah aman ya. Pelimpo. Ya itu ya, masalah itu kamu jangan nyuruh saya loh nanti. Enggak lah, tenang. Baru rapat paling menterinya. Makeng. Copet-copet. Halo, Bu Ani, pesawat 253 mau landing. Apa ini menteri semaput? Dibungkira iso. Bis ALS Novin 253 bermesin Mercedes-Benz OH1626. Air suspension ya nih ya teman-teman ya. Jadi di dalamnya itu sunyi sekali. Gak ada suara kriet-krietnya. Dan untuk bis ALS Novin 253 sedianya akan melintasi lintas tengah Sumatera. Bagi kawan-kawan yang pengen bareng dengan bis ALS Novin 253 silakan hubungi kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda. Yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965. Tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun untuk pemberangkatan bisa ALS dari Kota Yogyakarta pukul 11 siang ya. Untuk paket juga tidak terlalu banyak ya ini ya teman-teman. Teman-teman saya akhiri video untuk siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.